selamat sore, welcome to my channel. Ini kita jalan-jalan sore dulu ya guys ya, di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Oke guys, jangan lupa like and subscribe. Langsung aja ya guys ya, kita saksikan perjalanan di sore hari ini. Oke guys, selamat sore. Ini gue lagi di daerah Bintaro. Kita mau jalan-jalan dulu ya guys ya. Kita jalan-jalan sore, muter-muter di Bintaro sektor 7. Ntar kita ke sektor 9 sambil masuk perkampungan yang di Poncol. Jadi ceritanya di hari Senin sore ini guys, gue udah pulang kerja, aktivitas, kewajiban udah diselesaikan. Ya makanya ini gue mau menikmati udara sore hari. Nah di kawasan ini guys, kalau teman-teman ingin belajar motor, kalau mobil sih jangan, soalnya banyak kendaraan. Kalau motor sih nggak apa-apa, soalnya di sini nggak terlalu rame yang di komplek Emerald. Ini kita sambil apa namanya nih guys, bikin video aja guys. Ini kita kelilingin dulu guys. Ya di sore ini cuaca nggak terlalu panas, jadi gue nggak perlu pakai sweater. Soalnya masih jam 3-an, jam 4, ini udah mau jam 5, jam 5 berapa. Nih, gue liatin dulu ya motor gue guys. Nah, gue kalau nge-vlog nih, buat yang ngadep ke sini, handphone sih perlu, soalnya handphone kadang-kadang lihat apa namanya, WA, apa tahu ada keperluan apa. Nah, ini guys, soalnya kalau yang di belakang gue pakai ini nih, pakai mounting yang buat ngarah ke belakang atau juga bisa ngarah ke bagian depan. Nah, sama satu lagi, biasanya dulu gua pakai mountingnya di sini, cuman kalau yang di sini terlalu tinggi, makanya gua ganti yang di sini nih. Nah, ini guys, bisa lu lihat kan gua lagi di daerah dekat apa namanya nih? Sekolahan Jepang. Kita lanjut aja ya, guys ya. Nah, kalau gue sih orangnya misalkan mau keluar kota ataupun gak keluar kota, gue yang paling penting itu terutama bahan bakar harus penuh. Kadang-kadang kan kalau tinggal setengah, ntar dipakai dikit udah mau
Makanya gue sebelum jalan gue perhatiin dulu tuh ampere minyak. Oh iya, tapi biasanya di jalanan ini udah rame jam-jam segini, apa pengaruh dari anak-anak masih ini ya, mungkin anak sekolahan masih pada libur, jadi rutinitas warga Tangerang Selatan gak terlalu ini. Tapi sebenarnya guys ya, kalau kita tinggal di Jabodetabek, kata orang kan lu tinggal di Jakarta. Jakarta sama kota Tangerang itu nggak, ya nggak ada bedanya guys. Dari segi, terutama dari segi pembangunan kota, udah sama mirip-mirip Jakarta. Apalagi yang di daerah BSD. Jadi misalkan walaupun kita tinggal di pelosok sekalipun, ya namanya macet pasti ini, pasti ketemu. Nah kalau di daerah ini nih, gue lupa ini nama jalannya apa ya, pokoknya yang bisa tembus ke stasiun Sudimara atau orang nyebutnya biasanya stasiun Jombang. Nah di daerah ini juga ada rumah sakit, BMC, terus kafe buat nongkrong juga banyak di jalanan ini guys. Misalkan lu mau ke Rangkas, ke Bogor, apalagi ya ke Jakarta, dari sini lu mau las bawa motor, paling lu tinggal naik Gojek atau Grab, ntar turun di stasiun Sudimara. Jadi nggak perlu capek-capek bawa motor sambil mengurangi kemacetan juga. Gue pun juga kayak gitu, kalau lagi malas bawa motor, maksudnya malas dalam arti benar-benar capek, ya gue pastinya menggunakan angkutan lainnya seperti KRL. Nah ini di Pasar Jombang biasanya nih udah antriannya udah panjang, tapi kayaknya sih nggak terlalu nih. Sebenarnya ini kan gue ceritanya mau balik nih guys, mau balik ke tempat tongkrongan gue. Ini nih yang bikin macet, angkot kadang-kadang dia berhenti ngetem itu lama. Soalnya jarak dari Pasar Jombang ke stasiun itu paling cuma berapa meter, 50 meter mungkin ya. Nah itu udah kelihatan. Makanya titik macet di sini ada dua. Kalau kereta lagi lewat, otomatis kan harus nunggu. Terus yang di barusan yang kita lewatin itu Pasar Jombang itu juga angkot pada ngetem. Itu yang bikin ini. Nah ini nih, bisa teman-teman lihat, bikin macet. Tapi kalau kereta kan memang nggak salah guys, maksud gue guys, karena apa namanya, memang jalurnya dia. Kereta api ini biasanya, seingat gue ya, itu dia berapa menit ya, kalau lagi jam-jam sibuk, jam pergi ngantor jam pagi sama jam sore hari ini, ada sekitar 20 sampai 45 menit sekali. 20-30 menit sekitar itulah guys. Ya kalau angkot pun gue juga nggak bisa nyalain guys. Sopir angkot kan juga nyari makan, kalau dia nggak ngetem gitu mungkin nggak dapat penumpang. Karena kalau dia langsung jalan kan takutnya ntar nggak ada penumpang, makanya mungkin dia harus nunggu dulu gitu. Nah gue biasanya ngambil ke belokan sini guys, naikkan Ozi ini. Nah ini guys, abang-abang Gojek Grab lagi nunggu customer. Soalnya kalau di pintu dekat stasiun itu jatahnya opang ojek pangkalan, jadi mereka ini sebenarnya udah bagi-bagi wilayah. Sebenarnya sih nggak ada aturan, cuman mungkin ya secara kekeluargaan aja kan, kalau ojek online di sana ntar takutnya walaupun dia udah pakai aplikasi, seenggak-enggaknya opang juga cari makan,
makanya nggak diizinin sama komunitas ojek pangkalan untuk driver Gojek ngambil penumpang di pintu keluar stasiun. Udah di jalan ini ya guys ya, jalan Jombang. Ntar gue ngambilnya ke kiri, soalnya kalau lurus itu juga bisa ke arah Ciputat, cuman jatuhnya itu jadinya muternya agak jauh. Nah ini guys, kita lewat sini aja guys, sambil ngelihat apa namanya, ngelihat mak-mak sore hari. Soalnya kalau bapak-bapak jam segini kan masih pada di jalan, lagi pada nyari duit. Nah, mak-mak biasanya rame nih, lagi nongkrong, lagi ngerumpi. Gue kalau misalkan di kecamatan itu ya guys ya, banyak jalan, ini jalan tikus ya istilahnya, jalan tikus kayak gini, gue mending lewat jalan kayak gini guys, daripada ngambil jalur utama itu yang gak enaknya ya gak berhenti penyakitnya dari macet, terus ada motor yang sering kebut-kebutan, gue paling malas itu guys. Makanya enak walau di sini jalanan agak kecil, cuman kita masih bisa santai. Oh ya guys, ini kita udah di tanggal 30, 2 hari lagi, 1 hari lagi, besok tanggal 31, berarti mau menjelang malam tahun baruan guys. Ntar kalau ada waktu gue coba nge-vlog ke daerah Sukabumi ya guys ya, tapi baru planning, lihat ini dulu, lihat situasi dulu, situasi keuangan, kalau keuangan lagi ada, ya ntar gue jalan-jalan ke daerah Sukabumi. Tapi kalau enggak ntar paling gua ngevlognya di daerah Jakarta, ngeliat suasana tahun baruan di Jakarta. Enaknya tinggal di lingkungan kayak gini guys, kalau kita nyari makan walaupun nggak keluar dari apa namanya ini, komplek apa kelurahan ya, semacam itu ya guys ya, maksud gua nggak jalan kaki pun kita juga udah bisa, banyak yang jual kayak warung Madura, cemilan, minuman, sama warteg. Terus ini ada abang-abang nih yang jual cilok di sore hari. Kalau di tempat lu gimana guys, selangan di luar daerah, di Sulawesi, Kalimantan, Pekanbaru, Riau, ada nggak guys yang kira-kira yang jualan di sore hari? Biasanya ada ya guys ya, semacam mie ayam. Kalau di sini gue perhatiin, biasanya sore itu banyak yang jualan bakso Malang, terus apa namanya, mie ayam nggak terlalu, yang didorong itu bakso ayam, apalagi ya semacam kue pukis. Nah kalau nasi uduk juga ada, cuman dia di tempat bukan yang pakai gerobak dorong. Nah biasanya di jalanan ini, gue pernah lewat waktu itu lagi ada itu tuh pasar malam kan banyak macam yang mereka jual. Dari rempah-rempah, baju, casing handphone, semuanya ada biasanya kalau lagi buka pasar malam. Pasar malam itu kan tempatnya pindah-pindah, dia semacam grup gitu atau tim. Ini kita udah mau nyampe ya guys ya, gue sering nongkrongnya di kecamatan ini nih, kecamatan UPJ, Universitas Pembangunan Jaya, kecamatannya lupa gue guys namanya apa.
Kalau menurut lu gimana guys, jalan-jalan sore hari ini? Apakah bisa menghibur atau gimana? Seenggak-enggaknya kan kita cuci mata walaupun nggak ke mall, lihat pemandangan alami di perkampungan atau di pusat kota juga enak, cuman modal bensin. Maklum guys, rakyat jelata emang kayak gini guys, kayak gue ini guys, jalanan nggak bisa keluar negeri, belum punya duit. Nah ini mas bro gue nih guys, aduh kita udah nyampe guys. Ini motor gue belum gue cuci dari kemarin, soalnya kan lagi musim itu tuh, musim penghujan, ntar dicuci malah ini lagi apa namanya, baru dicuci ntar tuh takutnya hujan, jadi sayang-sayang duitnya. Oke guys, sampai ketemu ya guys ya di video berikutnya. See you and bye-bye.